di atasnya roofnya terbuka ya, ini isi sekali dalamnya itu. Bisa kalian lihat itu wood semen lewati jalan super duper ekstrim guys. Beli. Wah jalannya rusak. Hebat. Oke teman-teman, yo assalamualaikum, kembali lagi dengan saya di channel Bagasi ID. Oke teman-teman, review kali ini saya akan main lagi ya Euro Truck Simulator 2 dan saya akan pakai L300 ya. Biasanya kan saya pakai truk atau bus, sekarang pakai mobil kecil coy, dan melewati tantangan yang dulu pernah saya mainkan coy, yaitu di tanjakan yang sangat berliku dan menanjak. Mungkin kalian sudah tahu di thumbnail ya teman-teman ya. Dan kita akan coba itu pakai truk L300 muat semen full tinggi sekali teman-teman ya. Tanpa panjang lebar kita langsung aja sudah ke gamenya. Oke teman-teman, ini sudah ada di gamenya dan ini adalah L300 nya teman-teman ya. Kita coba nyalakan mesin. Cuma di L300 ini suaranya saya yang kurang suka ya. Soundnya ini dari Mas Ferian Dwi Wicaksono, bisa kalian dengar, kurang gahar gitu loh. Kita coba gas dulu ya, seperti itulah. Ini sapi sudah saya modifikasi ya teman-teman, sudah saya modif yang sangat keren banget. Lampunya Proji, ini beldopnya juga seperti itu, lampu belakang juga pakai Scania itu teman-teman ya. Scania atau Volvo itu ya, nggak tahu ya, pakai itu. Nanti kita akan antar semen ini melewati tanjakan yang ada di sini coy, saya kasih tahu ya kalian. Nah tanjakannya itu ada di sini, nanti pokoknya daerah sini, berarti saya ke arah Wawonasa sini deh ya. Ya ke arah Wawonasa sini deh. Sarah situ ya. Kita akan ke sana coy. Kita langsung skui jalan. Jalannya nope. Ditu kan kampret, saya parkirnya salah ini coy. Ini parkirnya saya salah weh. Ini kan enggak ada jalan di sini. Aduh, saya kayaknya harus muter deh. Awas sampai jatuh ya. Nah, kita coba lewat sebelah sini. Bisa kalian lihat itu, di atasnya roofnya terbuka ya. Ini isi sekali dalamnya itu. Bisa kalian lihat itu. Wah. Saya bawa makhluk Indian itu dari mana itu ya. Nah, ini nggak tahu ini bisa apa nggak lewat sini. Muat apa nggak ini, wey? Semoga muat ya. Ntar. Ini kenapa seperti ini goyang-goyang waktu dibutuhin dia goyang-goyang. Pedalnya rusak, woi. Tempat pedalnya rusak, woi. Kita coba masuk ya. Ini nggak tahu bisa apa enggak. Semoga muat. Oh, muat coy. Mepet, yuk. Kita ngawur sekali ini. Ini buntu apa? Oh, enggak buntu, coy. Nah, bisa. Nah, kita akan melewati tanjakan yang ada di atas sana. Mana, coy? Ya, pokoknya sebelah sana. Kacau sekali sopirnya ya. Kita akan pakai truk ini, Speed Hunter. Oke, aman. Aman ya. Oke, kita akan coba ini ya. Grafiknya keren sekali. Saya suka grafiknya ini. Grafiknya dari Mas Gilang Wisnu, yaitu saya pakai oksigen atau O2 ya. Oke, kalau dari interior suaranya kurang enak coy, kayak kurang gimana gitu ya. Kita coba ini bisa buat oleng coy, karena ini sasisnya empuk ya. Kita banterin dulu, kita buat oleng coba. Oke, lumayan bisa, tapi nggak seempuk kanter itu ya. Awas kita diblong coy. Op, saya lupa jalannya. Ah, jalannya di sebelah sini. Kalem dong. Saya lupa jalannya sebelah sini kayaknya coy. Kita harus masuk dulu kalau ingin melewati tantangan yang itu ya. Nah, jalannya ada di sana. Berarti saya harus lewat sini ya.
sini, bener nggak? Bener nggak? Bener nggak? Oh ya betul ya, lewat sebelah sini ya. Nggak tahu, saya tadi nggak coba teman-temannya, saya nggak coba ini dulu lewat jalan itu bisa apa enggak, kuat apa enggak, saya nggak tahu. Jadi ini percobaan pertama ya. Oke teman-teman, kita akan melewati jalan pertama. Yuk kita naik dulu di sini. Ini naiknya aja gasruk ini. Oke, buser-buser. Oke, semoga kuat ya. Ini sudah gigi satu. Semoga gigi satu ini kuat. Oke, ternyata kayaknya kuat. Tapi kalau di atas sana saya nggak tahu coy. Ayo dia ngeden-ngeden. Langsung gas-gas. Oke teman-teman. Nah ini ya tanjakan pertama. Bisa kalian lihat ini di depan. Kita coba aja ini mobil yang kecil. Oke, kita langsung gaskan di sini ya. Kita harus banter kayaknya. Aduh. Gak bisa coy, gak bisa coy. Gak bisa coy, gak bisa coy. Kita rem dulu. Kita harus gaskan ya. Oke, kita coba maju. Aduh, gak kuat, gak kuat. Tar, kita cari celah dulu. Ini tantangan yang sangat ekstrim ya. Oke, kita coba. Nah, kita harus kalem tapi pasti ya di sini ya. Kita harus melipir ke sebelah kanan. Yuk, tantangan pertama kita coba. Apakah kuat dia? Aduh, sepertinya nggak kuat ini coy. Waduh, kualan truknya coy. Kita coba kalau banter dari belakang ya. Kita coba ya. Kita nolin dulu. Belum apa-apa udah guling weh. Belum apa-apa udah guling weh. Waduh. Kita terjatuh teman-teman ya. Kita coba dari bawah. Kita banterin aja ya. Kita pakai kamera ini aja biar nggak salah lagi. Yuk kita banterin dari sini. Nabrak. Kita mundurin lagi. Yuk kita gaskan dari sini. Ayo dong pak, full kiri. Aduh, malah nyenggol. Ini saya kesusahan di sini, belum apa-apa ya. Yuk kita coba. Kita ini cuma cobain ini bisa apa enggak ya. Saya punya challenge untuk menaikkan truk ini atau mobil L300 termboys ini ya. Yap. Kita akan coba lewati tantangan ini coy. Ini memang tanjakan paling susah yang saya lewati ya. Nggak semua truk bisa lewat sini. Yuk kita lewati jalan pertama. Kita banterin. Aduh. Nggak bisa coy, nggak bisa coy. Kayaknya kita harus mundur dulu. Aduh, jalan pertama aja sudah kesusahan ya. Yuk kita mundur dulu. Kalem. Hop. Kita harus banter dari sini kayaknya coy. Yuk kita gaskan dari sini. Kita dari interior aja ya, biar gampang. Yuk kita banterin di sini. Kita perepetin. Yuk kita gas sebelah sini. Yo, bisa nyasang, bisa nangsang. Kayaknya nggak bisa coy. Oke, kita lompat ke yang kedua coy. Tantangan pertama gagal. A few moments later. Oke, kita coba di sini ya. Yo, tantangan kedua. Apakah bisa ini di jalan ekstrim ini ya? Kita cobain L300 boys muat semen lewati jalan super duper ekstrim guys. Balik. Balik dia. Dia balik coy. Oke, kita mundurin dulu bentar. Kita cari celah lagi ya. Kita coba cari celah dulu. Kita mundur dulu. Dari sini ya. Kayaknya dari sini cukup. Op. Kita dari sini cukup. Kita majuin. Kita gas. Yo, kita harus mepet sebelah kanan, coy. Ini enggak saya rubah torsinya ya dari bawaan modnya. Ya, kita coba pepetin dulu ke kanan baru belok kiri. Oke, ternyata. Handrem dulu. Pak. Gimana ini? Aduh, dia nggak bisa, coy. Bisa nggak nih naik ya? Cepat, aduh.
keliling lagi. Padahal itu sebenarnya sudah bisa, coy. Akan saya coba lagi ya. Pantang menyerah. Ini saya pasti easy nih. Pasti easy sekali nih ya. Tikungan ter-easy yang akan pernah saya naiki, yaitu tikungan ini ya. Tikungan paling gampang ini ya. Tikungan paling gampang. Ya, kita dari interior aja. Kita coba dari interior. Tikungan paling gampang ini, tikungan paling gampang woi, ini tikungan paling gampang woi. Malah ngepot. Aduh duh 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 duh. Pak 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 pak. Aduh. Aduh, kacau sekali ini ya, sulit sekali jalan ini sih. Tantar sekali lagi, kalau nggak bisa saya akan lompat ke atas. Yuk, kita gaskan yuk. Kita dari eksterior. Kita coba. Bisa apa enggak ini? Langsung kepo. Bisa dong. Ayo. Aduh, enggak bisa. Enggak bisa, cuy. Ini memang enggak bisa, cuy. Ini susah ini kalau sudah gini. Oh kan, lepas handrem gak bisa, coy. Padahal itu sedikit lagi udah bisa, coy. Ya, kita coba dari sini aja. Yo, kita coba dari sini ya. Di sini aja gak bisa kalau jalannya terlalu menurun ya. Aduh, ini kacau sekali nih. Yuk, kita coba di sini. Gak bisa, coy. Ini terlalu menanjak di sini, coy. Yo, kita coba lagi. Oke. Enggak malah enggak masuk giginya. 1 2 3. Aduh, enggak bisa, coy. 1 2 3. Yo, jalan. Nah, seharusnya gitu, coy. Itu terlalu easy nih ya. Nah, kalau tikungan yang ini gimana? Ini pasti gampang lah kalau ini ya. Terlalu mudah ini ya. Oke, saya berhasil akhirnya, teman-teman. Saya bawa jalan dulu bentar. Kita buat oleng di atas ya. Oke, kalem. Op. Hampir nabrak Hino itu. Ini mepet sekali, bisa kalian lihat tuh. Gak nabrak ya. Kacau sekali. Yuk, kita banting kanan, langsung balik kiri, kita gaskan deh. Yoi, matikan hazard. Ah, mantap ya. Ini sasisnya super empuk. Yoi, kita banterkan muat semen ya. Ini mantap sekali. Ini cocok sekali dengan lampu belakang sama warna mobilnya ya, warna merah. Untung saya nggak pakai baju warna merah tadi. Gigi 5. Soundnya kurang enak, coy. Menurut saya ini kurang enak soundnya ya. Jadi gimana gitu kayaknya. Nggak ada, coy, di grupnya memang nggak ada yang buat sound untuk L300 ini. Nggak tahu kenapa. Saya akan coba lurus di sini. Kan biasanya kita ke kiri di sana ya. Kita sekarang coba lurus. Awas, ada truk Hino. Awas guling. Jangan guling. Oh, kita melewati terowongan, coy. Ada terowongan. Kita oleng di terowongan pakai L300 ya. Mantap. Wah, jalannya rusak. Hebat. Hebat sekali bisa seperti itu ya. Atraksi nih, coy. Ini saya lama mainnya itu lama-lama di ini, teman-teman. Lama di apa namanya? Lama di tanjakan itu ya. Tanjakannya sangat sulit sekali ya. Kita akan coba lagi. Itu keren sekali tadi loh, epic moment itu ya. Saya nabrak bisa putar balik seperti itu ya. Itu sangat hebat sekali. Ini suspensinya enak kok. Yoi, kita tambahin gigi 5. Olengkan, pas. Yo, ini nggak pakai map apa? Saya pakai map aja di atas biar saya nggak nyasar ya. Oke,
Oke, tambahin. Kok netral? Tambahin 6 dong. Kok enggak ada gigi 6? Oh, cuma sampai 5 giginya, coy. Giginya cuma sampai 5 ternyata. Oke, kita akan lurusin aja ya. Kita akan berhenti di port of MDC ya. L300. Ngangkat, coy. Kan hebat saya kan ya. Hebat saya itu, coy. Bisa ngangkat seperti itu ya. Oke, bisa ngangkat seperti itu. Kita kasih map. Kita coba olengin lagi ya. Oke, kita olengin. Kita coba angkatin bannya ini nanti ya. Yuk, kita banterin dulu. Tambahin keempat. Kita oleng. Kita angkat bannya ini ya. Was. Kacau. Ya, saya enggak lega kalau enggak ngangkat ban ini, coy. Ngangkat dong. Habis deh semennya, habis pokoknya kalau saya bawa, coy. Dan berakhir naas ya. Sangat berakhir naas. Ya, ini lahirnya, teman-teman. Oke lah, mungkin videonya sampai di sini aja. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video yang kurang berfaedah ini, dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Mungkin segitu aja. Thanks for watching. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.